Gizi untuk Muda Mudi dan Milenial. Bersama saya Adila Dere, host terhits antara Usahid Jakarta. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal gizi yang pastinya seru dan menarik banget buat kalian. Untuk podcast yang pertama nih, kita kedatangan tamu yang pastinya spesial banget karena dia adalah ibu dari anak-anak Hima Gizi Universitas Jakarta. Ya. Sekarang kita akan membahas soal kepengurusan kabinet baru nih, guys. Ya. Kita undang dulu nih bersama kita. Hai. Halo Dara, teman-teman ini semua. Aduh, boleh dikenalin nih Kak, mungkin ada teman-teman yang belum kenal siapa kakak satu ini yang ada di samping saya. Oke, halo teman-teman ini semuanya. Kenalin, nama aku Dina Divya yang pada tahun ini diamanahkan sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Gizi Universitas AIN Jakarta periode 2022-2023. Oke, makasih banget nih buat Kak Yaya udah mau diganggu nih waktunya buat masuk ke podcast yang paling hits di Usahid Jakarta ini. Karena ini adalah salah satu awards gitu ya. Siapa yang bisa datang ke sini? Pastinya harus keren gitu. Oke. Kita akan ngebahas soal kepengurusan kabinet baru nih Kak. Kayak ya sendiri ada enggak sih? Nah, pastinya ada ya nama kabinet. Iya. Ya. Nama kabinetnya apa nih Kak kalau boleh tahu? Kabinet periode tahun ini itu namanya Kabinet Danang Tia Gardana. Agak asing ya di telinga kita tuh ya. Kalau boleh tahu artinya apa tuh? Jadi arti dari Kabinet Danang Tia Gardana ini kebetulan kita ambil dari bahasa Sanskerta. Nah mungkin agak asing ya, tapi makna dibalik itu luar biasa sekali. Jadi Danang Tia ini artinya adalah berani berkorban, berani berjuang. Untuk Gardananya sendiri adalah mengawal, artinya mengawal. Jadi makna dari kabinet dan nanti agar dana ini artinya mengawal perjuangan menuju kejayaan. Waduh, luar biasa sekali ya artinya gitu kan. Jadi kayak kita tuh dituntut untuk bisa mengawal suatu kejayaan dari masa-masa sebelumnya gitu ya kak ya. Gitu. Terus kalau untuk kabinet ini tuh kan biasanya suka ada tagline dan slogan-slogan gitu ya kak. Kalau di sini kita punya nggak? Punya dong. Jadi Kabinet Danang Tia Gardana, selain nama kabinetnya, tuh ada tagline-nya. Tagline-nya apa tuh Kak? Rekonstruksi perjuangan. Kabinet Danang Tia Gardana, rekonstruksi perjuangan. Wah, gitu. Keren banget ya. Jadi, apa arti di balik tagline itu? Jadi kita gak asal masang tagline aja deh. Jadi, rekonstruksi perjuangan ini artinya adalah, kalau rekonstruksi itu artinya kan membangun ulang, menata ulang perjuangan yang sudah dilalui oleh periode-periode sebelumnya gitu. Jadi kita pada periode ini menata ulang membangun kembali semangat perjuangan yang sebelumnya dengan sistem tata kelola organisasi ke arah yang ini keren banget ya guys ya, bukan soal asal nama, asal tempel, tapi ternyata harapan dan maknanya tuh dalam banget ya kak ya, dan fokus banget juga nih guys. Terus nih ya kak, mungkin teman-teman waktu kemarin itu gak ikut pemirai ya guys ya. Kemarin mungkin ada yang goput-goput nih kayak saya. Jadi belum tahu nih visi misi dari Kak Dina sendiri itu apa sih untuk Hima Gizi di periode ini nih ya. Jadi di visi misi buat periode 2022-2023 kita lebih memfokuskan ke ini, gimana membangun tata kelola organisasi dan mewujudkan organisasi ini, Hima Gizi ini anggotanya itu bersinergi dan juga apa namanya berdedikasi sesuai sama nama kabinet tadi ya, sama tagline itu. Jadi kita lebih fokus bagaimana mewujudkan organisasi Hima Gizi ini bersinergi juga berdedikasi melalui pergerakan dalam aksi nyata. Kita akan lebih banyak melakukan pergerakan aksi nyata ya, dari arah yang jadi nggak sama ngomong dong, tapi ada wujudnya ya kak ya. Ini juga salah satu program kerjanya Adina guys.
Lalu nih Kak ya, pasti di visi misi itu pasti ada satu nilai-nilai gitu. Apa sih Kak tuh nilai-nilai yang terkandung? Kok udah kengjian nih ya? Nilai-nilai yang sebenarnya karya kan tuh. Apa tuh Kak? Tadi udah mau sampaikan ya. Apa sih Kak? Jadi di periode ini juga kita punya nilai-nilai sebagai pedoman buat seluruh perusahaan organisasi. Itu nilai-nilai yang harus taati mungkin ya. Pertama itu adalah nilai dedikasi. Sesuai tadi sama visi dan misi juga. Dedikasi itu berarti lima visi senantiasa melakukan pengabdian yang tulus, berani berkorban dengan tulus gitu. Jadi semangat korbannya itu tidak hanya hanya sebagai bagi-bagi aja, tapi diwujudkan dalam pergerakan aksi nyata mereka, pengabdian yang bagus. Terus nilai yang kedua itu adalah responsif. Jadi imajinasi senantiasa responsif dalam mewadahi aspirasi mahasiswa. Dan yang ketiga itu nilai progres. Jadi nilai progres ini artinya adalah imajinasi senantiasa bergerak ke arah yang jadi ada tiga nilai di periode ini, dedikatif, progresif, dan juga responsif. Dalam suatu visi nih Kak, pasti juga ada misinya untuk mewujudkan visi tersebut ya. Kalau boleh tahu apa? Jadi dalam menyusun visi tentunya melahirkan misi-misi ya. Jadi misi dari visi yang diusung itu yang pertama adalah kita gimana fokus ke membangun sistem tata kelola organisasi yang terstruktur dan harmonis. Ya kan, benar? Jadi suatu organisasi ya tidak hanya sekedar organisasi aja, tapi harus ada satu tatanan yang terstruktur. Terus juga yang kedua, kita fokus bagaimana fungsi perwadahan Himagis ini sebagai pengembang minat bakat mahasiswa. Jadi kita wadahi Himagis ini bagaimana supaya teman-teman Himagis yang ingin berprestasi, jadi kita bisa meningkatkan iklim prestatif lingkungan di usaha khususnya. Jadi kita karena di gigi sepusat sendiri terkenal ini dan prestasinya. Benar enggak? Iya, benar. Ya kan? Prodi itu makanya melalui misi ini kita akan tingkatkan lagi iklim prestasi yang ada di Gizi Usahid. Jadi itu misi yang ada di Gizi Usahid. Ngomong nih soal periode gitu ya. Periode tahun ini kayaknya kan sudah menjabat dua periode nih sebagai staff dan sebagai ketua himpunan. Apa sih Kak nih ada divisi apa aja atau departemen apa aja yang ada di Himagini sendiri? Karena kan mungkin nih teman-teman yang nanti bakalan jadi maba Usahid mau dia nih masuk Himagisi gitu kan. Apa nih ada apa aja sih Kak departemennya yang ada di Himagini sendiri? Jadi di Kabinet Dana Tiaga Dana ini, periode 2022 ini, kita melakukan pengembangan kepada apa? Ya kan? Sebagai bentuk menata ulang sistem tata kelola organisasi tadi itu. Jadi ada 5 departemen yang membawahi 7 divisi. Yang pertama itu Departemen Riset dan Akademik. Ini membawahi Pendidikan dan Kesejahteraan Mahasiswa. Terus ada Departemen Hubungan Masyarakat. Ini membawahi Divisi Pengabdian Masyarakat dan juga Ekstra. Nah, terus ada Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau PSDM. Ini membawahi divisi PSDA dan PSDG, yang satu pengembangan sumber daya anggota, satu lagi pengembangan sumber daya generasi. Dan kemudian ada Departemen Ekonomi Bisnis, ini itu membawahi divisi Kewirausahaan dan Marketing. Dan yang terakhir ada Departemen Medkominfo atau Media Komunikasi Informasi. Ini membawahi divisi ini kreatif desain divisi darah kreatif desain dan juga publikasi. Jadi buat teman-teman semua itu adalah salah satu departemen dan divisi dari Himagiji Universitas Sahid. Jadi buat kalian yang mau gabung nih jangan ragu, jangan sungkan, jangan gundah dan gulana, pokoknya ikut aja gitu ya. Dan juga di departemen ini misi tadi yang udah dilakukan dengan program kerja yang keren. Iya, pastinya bakalan seru banget kedepannya. Kayak kalau buat kalian yang mau join jangan ragu ya guys. Kalau mau join, join aja. Untuk pastinya setelah divisi, setelah departemen, pasti
ada suatu harapan nih kak buat periode yang akan periode sekarang. Apa sih harapan kak Yaya untuk hibah gizi periode 2000 berapa? 2000. Ya ampun. No, angkatan saya yang lupa 2022 2023 ya. Harapan buat kami. Tentunya ini mungkin bukan harapan saya sendiri juga bukan, tapi harapan kita bersama. Karena kita di hibah gizi ini satu atap dua di bawah penyakit gizi kita berharap sama-sama bagi keluarga besar di mana kami bagaimana kita bisa mewujudkan tadi tujuan kita. Karena kita disini pasti satu visi semua, satu misi ya kan. Kita sama-sama bersinergi dan berdedikasi, tak korbankan sebenarnya semua organisasi kita. Karena apa namanya, tentunya ada kebanggaan sendiri juga untuk namanya suatu organisasi yang kita ikuti kan berkembang kita kan, maksudnya ya pasti bangga banget lah ya jadi anggota aja. Jadi suatu organisasi itu tidak hanya bagaimana seorang pemimpinnya saja, tapi bagaimana sosok-sosok di balik itu, bagaimana seluruh anggotanya itu bisa bersinergi dan berdedikasi. Ya, jadi harapannya ya kita bisa sama-sama wujudkan visi kita yang sama itu dan tujuan kita satu, dimana kita bisa bersama-sama wujudkan di bagi sikap arah yang sangat kita itu. Pastinya ya, karena itu adalah apa ya, itu adalah inti dari segala inti gitu kan. Gak kerasa nih ya, kita udah ngobrol-ngobrol panjang dari tadi. Tadi ada yang lagi nonton atau yang lagi juga udah bosen nih ya, seorang kita nih ya gitu kan. Pokoknya buat kalian semua, nantikan episode-episode dari podium berikutnya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Hibah Gizi Usahid, Usahid underscore Jakarta, dan juga Gizi Usahid. Jadi nantikan informasi-informasi selanjutnya yang banyak sekali untuk saya ya. Oke, saya Dila Dara, saya Ida Ritia, kami undur diri dan sampai jumpa di podium berikutnya. Bye!